train gemas ke wakaf, wakaf baru Kelantan. Selamat malam dan salam sejahtera, sila ambil perhatian kepada penumpang train nombor 226. So dekat platform 4, train pukul 1.18. Harga tiket saya RM86. Dia coach yang VIP rasanya, tu yang mahal tu. Ya. Kita akan sampai ke Wakaf Baru dalam jam pukul 12:30 tengah hari. 11 jam perjalanan. Ni train bukan ETS ni. Train kita orang belum sampai lagi. So, tunggu train. Bersahur dekat dalam train. Ni first time pengalaman naik train pergi ke Kelantan. Biasa naik bas, tiket bas habis. Okay, lagi saya update. Okay, ni tiket saya. Saya kongsikan balik. Tiket saya T1 1A Gemas Wakaf Baru 1.18 AM. Tengok sampai 12.37 PM sampai. Okay, actually train ni dia dari Johor Bahru ke Tumpat Express Rakyat. Tu dah sampai dah. Sampai Express Rakyat dari Johor Bahru ke Tumpat. Maknanya dia jauh dah ni perjalanan dia. Express Rakyat. Kita akan ke T1. Lagi ni ke joki pergi T1. T3. T2. Dan T1. Saya punya seat 1A. 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 Leg room lapang. Tingkap 4 ruang. Okay, train dah nak jalan. So kita akan sampai Wakaf Baru dalam pukul 12 hari. Banyak stesen maksudnya. So berehatlah dalam train ni dalam 11 jam.
11 jam. 11 jam. 11 jam 20 minit nak sampai ke Wakaf Baru dari Gemas. Sampai nanti penat gila tunggu orang ambil. Ada ada kawan ambil. Cas phone dah tak ada bateri. Bateri dah kurang. Jadi kafe ni, jadi kafe. Tapi bulan puasa kita tak boleh nak pergi kat kafe pun. Gendut kata cacah nak ni ha. So, nak balik awal, konon-konon nak balik awal. Yalah, santar balik dulu. Lepas tu kan baru ni ha. Kejap. Kejap. Rakam. Rakam cikgu. Lambat. Penat. Mana ada lambat? Dah lah, 11 jam. 11 jam tu tak 11 jam tu tak 11 jam. Baru sampai. Panas. Gerak kau apa? Panas ke jap? Okay. Pukul 1.18 pagi. Lepas tu dia lepas tu boleh pusing ke? Boleh boleh. Lepas tu dia punya berhenti tu memang banyak stesen. Masa 11. Oh ni stesen kita api. Masa ambil 11 jam 11 jam 30 minit. Lepas tu kita api lama pula tu. Kita api lama. Bising. Okeylah. Nak pergi rehat sekejap. Lepas tu kan kita nak balik Melaka balik. Hebat tak hebat cikgu Rafi? Okay. Bye. Okay, baru sampai. Driver lah. Grab baru ambil. Sekarang ni rehat sekejap dalam kereta. Tunggu dia habis. Aman habis. Dia punya kerja dekat office dia. Hari ni dia half day. So, saya rehat dalam kereta ni. Kalau nak balik rumah kan macam tak praktikal. Dia dalam setengah jam. Saya settlekan barang-barang dia. And then kita akan balik packing barang dan shoot balik Melaka. Balik Melaka terus. Terror tak terror cikgu Rafi. Naik train 1.18 pagi tadi. Sampai sini pukul 12.40 dekat pukul 1. Lepas tu shoot balik Melaka. Doakan.